Kembar, kembar. Ayo, sama. Wah, ini lahannya luas, Pak. Iya, lahannya luas. Ini kayak mirip-mirip bukan sawah, Pak, ya? Iya, memang bekas sawah, tapi enggak nggak pernah ditanemin, nggak pernah menghasilkan, jadi dibiarin. Sering banjir sini, Mas. Ini ya. Iya. Kalau pas musim hujan. Kalau pas musim hujan sering banjir. Kembar. Wih. Ini rumputnya bagus-bagus loh, Pak. Iya. Luar biasa ini. Ini luas lahan rumput ini ada berapa hektar, Pak? Ini kurang lebih kayak ngomplek di sini ini sekitar 5 hektaran ada, kurang lebih ya 6 hektar lah. Jadi memang dibiarin kayak gini, Pak? Iya. Kembar. Kembar. Kita deketin si kembar. Keren. Ini kalau deket rumah saya udah ngarit di sini, teman-teman. Nggak ngarit malah saya angon sapinya. Hei. Ini yang betina, ini yang jantan. Ish, ish. Balik bar, bawa mau nanti bar. Keren. Ini pang pakan luar biasa ini. Tidak modal, teman-teman. Jadi bisa dipastikan untuk keuntungan udah luar biasa. Karena emang diangon kayak gini. Ini bagus calonnya ini. Nanti kita tanyakan sama Pak Made ini ada yang mau dijual apa enggak untuk petetannya. Luas sekali tuh lahan rumput. Ini ada kisaran di 5 hektaran, cuma emang enggak ditanemin. Karena ini kalau pas musim hujan ini udah banjir. Bar. Jadi kalau mau nyusu baru deket sama induknya. Iya, biasanya kalau satu nyusu yang satunya, yang satunya ikut nyusu bareng-bareng biasanya. Jadi dari dulu kalau siang itu diangon kayak gini, Pak. Terus udah dari dulu. Selama masih ada tempat untuk apa? Angon. Ini enak bener ini. Lah itu petetannya siapa ini, Pak? Itu punya sebelah. Oh, punya sebelah. Punya tetangga.
jantan atau betina ya? Jantan itu. Jadi dilepas gitu, nggak takut hilang pak ya? Nggak, kalau di sini yang penting induannya di apa? Diikat udah, di nggak dilepas, dia tetap ngikut induannya. Jadi kalau siang udah nggak mikir nyaret pak ya? Kalau siang nggak, mungkin nanti sore lah sekitar jam 5, jam 6 itu kita ambil, kita masukin lagi ke kandang. Jadi nyaretnya mungkin cuma untuk pakan pagi atau? Iya, untuk malam. Malam, malam ya? Malam sama pagi. Nanti kalau siang kita keluarin lagi. Keren ini. Menahan rumput. Jadi banyak pak ya yang angun di sini selain sampean. Ada selain, ya? Selain saya ada, tapi sekarang karena banyak rumput dia nggak dikeluarin lagi. Oh, gitu ya. Dikasih pakan di dalam kandang. Kalau pas rumput susah dikeluarin untuk memperingan ngaritnya itu. Mantap ini. Ini rencana ke depan pak untuk ternaknya mau dikembangin, dibesarin atau cukup segini? Untuk ini mungkin tak besarin, kalau melihat situasi kayak sekarang ini tak besarin dulu. Gitu ya. Saya kembangkan. Mantap. Bener, untuk bener. Dicoba dulu lah. Pak. Itu si kembar pak, ngomong-ngomong ada yang mau dijual enggak? Kalau sementara enggak dulu, saya besarin dulu, saya kembang biain. Oh gitu ya. Jadi untuk saat ini di kandang belum ada yang mau dijual. Belum ada ini. Siapa tahu mau dijual terus beli lagi gitu. Enggak. Coba. Udah mantep ini. Ini hasil peranakan semua modal dari satu ekor. Iya, dari ya. Satu ekor, dari 4 satu ekor. 4.500 dulu. Tahun 2011 saya yang belinya itu. Udah induan, udah bunting. Lahir laki terus sebanyak 5 kali laki terus. Jantan terus. Terus punya anak beranak itu yang perempuan pertama udah nomor 6-nya saya jadikan induan. Oh, itu sudah anak yang nomor 6. Udah anak yang nomor 6. Setelah itu dia melahirkan punya anak ini. Punya anak ini. Terus punya adik si kembar. Enggak, punya adik lagi. Oh, punya adik punya lagi. Punya adik lagi. Ini umur berapa bulan? Ini berapa ya? Kayak hampir 2 tahun kayaknya. Hampir 2 tahun. Hampir ya? 2 tahun ini. Punya adik lagi. Punya adik lagi. Adiknya terus kemana? Adiknya, yang adiknya ini di apa? Digaduin. Di ternak saudara. Oh, dititipin. Saudara yang ternak yang ini. Digaduin lah ya. Terus punya adik lagi. Ini. Punya adik lagi ini. Si kembar. Kalau lihat pas di lapangan kayak gini kayaknya betah pak ya kalau ngangun sapi. Iya. Untuk memperingan cari rumputnya. Terus bisa untuk hiburan juga. Iya. Nggak suntuk lagi. Mantap. Dulu kalau boleh tahu pak, awal-awalnya jenengan kok ada niatan ingin ternak sapi itu gimana ceritanya dulunya? Iya, dulu kan belum ada kesibukan. Belum ada kesibukan, penghasilan pun nggak begitu ada. Cobalah kita untuk ternak sapi, nanti biar ada hasilnya. Kalau dia sampai punya anak, nanti kan anaknya kita kembangkan agar bisa menjadi pendapatan. Oh gitu. Gitu. Sekarang anaknya berapa pak? Jenengan? Anak saya baru 2. Baru 2 ya? Baru 2. Udah sekolah semua? Udah, yang satu udah SMK. Yang anak kedua ini baru SD kelas 1. Keren, luar biasa ini. Ini benar-benar gratis pak ya rumputnya. Gratis. Oh ya pak, sebelumnya ada ini pak, penyemangat untuk teman-teman sesama peternak. Untuk para teman-teman yang mempunyai ternak, jangan surut semangatnya untuk terus berternak agar bisa mengembangkan ternaknya. Niscaya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Asalkan kita tekun, memang benar-benar kita niat untuk beternak. Mantap. Ya Pak, ini ngomong-ngomong terima kasih banyak sudah diizinkan ngikutin jenengan nyangon sapinya. Ini luar biasa, semoga kedepannya ternaknya makin sukses, makin lancar. Iya. Saya mau mohon pamit. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke Pak, teman-teman ya, semoga video kali ini bermanfaat. Ini luar biasa ternak beliau. Ini dimulai dari 1 ekor teman-teman. Dulu modal baru di 4.500.000. Sudah beranak pinak, sudah luar biasa pokoknya. Coba teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.